Halo guys dan girl, balik lagi di One Punch Man. Video kali ini kita akan live cast. Mumpung Alpik, kita akan testken si Pen Phoenix Man. Kita coba duo inilah ya, duo duelist. Waduh, ketemu bot kita. Kayaknya karena kemarin gua ngalah mulu. Nah, mungkin kita seperti ini saja. Dua grapplernya si Kang Sleding sama Garok. Espernya kita PM. Kita testkan ya. Kayaknya gini posisi. Kita cari posisi dulu mumpung ketemu bot. Soalnya kemarin gua ngalah terus nih. Nah, kayaknya gini nih bagus nih. Belakang 50% imun stun. Di depan ada si Garu di tengah-tengah. Biar dia habisin stunnya ke tengah. Garu emang removal stun efeknya yang sadis. Oke, semoga setelah ini ya. Kalau setelah ini masih boot, gue cepetin. Ya, masih sisa kemarin. Sisa kemarin kerekam, coy. Bajigur. Oke, come on lah, jangan boot lah. Tadi kan udah boot. Eh, Pak. Wait, asli ya. Asli. Asli. Ini itu lagi Kang Sleding. Si Kang Sleding sama si Phoenix Man gue kasih ini. Gue kasih Mong efek sama speed 30 doang. Ya oke okay lah ya setidaknya. Oke okay, kita coba lihat. Waduh, Garo dia di belakang ya. Teori nyimpen buat ini sih, teori nyimpen buat ciao diculik. Ngabisin God Mode. Kita coba stun ya. Nih, lihat nih bagi kalian yang belum pernah lihat si Garo ke stun. Ke stun ya. Hilang langsung. Jadi setiap karakter action dia akan cek diri sendiri. Kalau dia lagi dalam keadaan stun itu akan dirimu. Parah. Wih. Masih ada ekstra dikit ya si Phoenix Man-nya, maksimum HP-nya. Efek cutting HP-nya si Atomic itu 600% attack dia. Tapi tidak melebihi setengah dari maksimum HP. Jadi kalau misalnya targetnya HP-nya skill, nggak juga ngelewatin 50%. Ada kayak safety measure-nya gitu. Tidak regen ginian gua. Si Atomic gua dikirim ke sana. Siapa nih? Ini dia itu bom. Wih, udah lama juga damage-nya. Mana? Ditampol dulu. Sabar, Phoenix sabar, gua tampol dulu. Baru diculik. Bajigur ya. Mantap emang Garo di Gilgamesh Genshin ya. Nah, di sini mungkin kita bumi ini udah coba tes. Bisa nggak sih kita ngebunuh si Phoenix Man dulu? Soalnya di tes kemarin sama si MVJ, kalau kalian berhasil ngebunuh si Phoenix Man-nya dulu, revival ke allies-nya tidak terjadi. Phoenix Man harus ada di arena supaya revival ke allies-nya itu terjadi. Cuman kayaknya kalau di Grigen Subkor berat ya, apalagi dia setelah selesai semua God Mode-nya dia masih punya satu lagi revive. Bajigur emang. Siapa nih ya? Sudah round 3 ini ya, nggak ada stun juga. Nah itu revive-nya tuh. Return to battle revive-nya. Ini kita coba lihat ya si Garo bisa nggak kita bunuh nih. Kalau hidup lagi kan tetap nih maksimum HP reduction-nya tetap terjadi. Cuman kalau dia revive yang oleh si Phoenix. Nah ini dia lagi tiduran nih. Kita lihat terjadi nggak sih revive. Terjadi coy. Aman ya. Tetap terjadi dia lagi tiduran revival mode.
Mati kau. Astaga. Nah, balik lagi. Nah, kita lihat sekarang. Wih. Hilang dong maksimum HP reduction-nya. Ke restore lagi ya. Si Phoenix mainnya sendiri. Oh enggak. Hidup lagi nya soalnya dia masih di field ya. Dia enggak keluar field. Ya, kita masih ada nyawa, coy. Phoenix main kita di belakang. Aman lah ini, udah in the back lah ini. Wada! Wurish! Dah, habis. Revival dia habis. Ininya Phoenix-nya juga habis. Kita gaskan. Wada! Wah gila, ngeri banget emosi Garo di deck-nya. Eh kok deck? Udah ke Yugi kok. Di line up-nya Giru Getsu. Eh, balik lagi. Parah. Awaken 2 sih. Phoenix Man ini udah kayak core sih menurut gua. Revival-nya dari 4 jadi 6. Terus ngasih non-crit damage free 30% ku. Itu al-alas itu banyak menurutku, banyak gitu. Minusnya cuman dia hadir di eranya Atomic. Atomic itu kangkat maksimum HP ini, bajigur ini. Kalau ditutup mata Atomic, sadis juga nih sebenarnya si PM ini. Sama skill 1 ya, kalau kalian pakai slow team dan cuman pakai supportnya, skill satunya pakai attack, nggak pakai HP. Kalau si Kabuto kan bisa tuh. Kabuto kan awal rilis pakai ulti. Pas udah di eranya si Grigensu biasanya cuma skill 1. Nah, skill satunya masih pakai HP. Kecuri siapa nih? Phoenix Man nggak bisa, dia ini. Si Kang ininya tapi coba serba salah nih, atas buat nyelamatin energi tapi bawah saja lah ya Atomic yang kita stun ya, serba salah. Energi kita ini dibakar nih, ada koruptor nih. Kakek ini kan hilang dah energi kita, bajikut. Waduh, dua energi gua hilang. Bajikut. Nah, setidaknya kita cut ini ya. Bawah harusnya ya geng, maaf pemula, masih noob. Gua lagi mikirin masalah si kakek legend ini, baju gua emang kakek legend ini. Bumbu maut dua orang ini kalau dibiarin. Memang strategi terbaik emang enakan taruh si Garo ini tengah depan sih ya, jadi kalau kayak gua sekarang ini gua jadi kerepotan mau stun gimana, rugi stun satu karena udah pasti hilang di Garo sih. Ya udahlah, kita stun tengah aja lah ya. Wurish! Kakek! Ayo kakek! Kestun! Wah, hoki men! Kestun! Si kakek legend harus jalan. Supaya nge-remove silat energi. Weh, aman dua energi kita men! Akhir! Tapi jalan ini Atomic dia, gak apa-apa lah. Kita udah kering banget. Malah ya si kakek legend ini bahaya, ini energi ini coba habis itu. Hilang dia. Ditangkep dia, menggelapkan energi negeri tetangga, kurang asem. Baru kita pakai energi kita ya buat nendang bapak ini biar keluar arena. Wush, sayang sih
gil cuma 2 round stunnya. Tapi itu pun metanya lama banget. Kalau 3 round. Buset di center. Mantap sul. Lumayan nih ngurangin dragonnya si Atomic. Wah yang ini sampai hampir ini. Berarti yang tadi sebelumnya lawan gua HP-nya tinggi banget sigilnya. Terculik. Jeleknya culikannya itu benar-benar awal mula next round dia balik lagi nya. Kacau ini. Jahat. Tabok. Wih, mati. Wah, mati, men. Eh, tadi si Garunya itu ketendang keluar arena atau mati ya? Wah, lupa gue. Intinya menang. Intinya kita menang. Next round. Tapi kayaknya tadi ketendang ya? Oh, gua gak terlalu merhatiin. Kayaknya mati ya. Ntar gua tulis komen di bawah lah. Apakah ketendang terus kita menang? Apakah mati? Oke, kita fokus ke pertandingan berikutnya. Nanti gua taruh di komen setelah gua tonton ulang. Terus Kang Sleding. Mana Kang Sleding? Mantap juga sih Phoenix Man ini. Lagi mode revivalnya waktu dia tiduran. Tetap jalan dia ngidupin temennya ya. Kalau bintang 5 dua kali dia bisa hidup lagi nya. Bintang 5 dua kali makin lama. Bener-bener support nih si Phoenix Man ini. Dan damage-nya normal jadi bisa critical, bisa setter juga. Bersak bisa. Ultimate push juga bisa. Kebalikan, damage free juga bisa men-tackle damage-nya Phoenix Man ini. Ultimate resist juga. Wah ini kita kebetulan ketemu yang nggak punya King juga nih kayaknya. Lagi hoki. Atau bracket bawah. Oke, gue pengen ambil Phoenix Man tapi gue butuh yang di hero untuk nemenin Metal Bat gue. Bagus nih kayaknya si Phoenix Man tetap kalau di Core Regenship kan aman, tidak langsung di one shot. Dan saat dia lagi revive mode-nya, ternyata tetap jalan di ininya, nge-revive alaynya. Bagus banget sih jadinya. Lah. Ya udahlah, ini udah isi in the bag lah ini. It's in the bag. Ya, aktif lagi gatmonnya. Aktif. Aduh. Sudah, apa boleh buat? Mau gue skip aja? Dia yang udah skip duluan. Kirain mau gue skip videonya ini. Terakhir! Waduh, 200. Udah lumayan lah tadi ya, beberapa kali pertandingannya. Nanti gue coba rekam lagi deh. Belum ketemu yang benar-benar cepet kecepatan musuhnya. Setidaknya ada beberapa yang mau diuji.
sama nanti gue coba verify yang bagian tadi garunya mati atau ketendang. Oke, itu saja video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jangan pikir gue pantas tuh. Adios. Jadi menurut lu gimana Bang Phoenix Man ini? Menurut gue bagus, tetap bagus. Apalagi kalau Awaken 2 Subarasi sekali yang efek support yang dikasih. Ini PM, gue kasih sinergi cuma 30. Ini juga cuma buat eliminasi God Mode-nya. 30% non-crit damage free itu sadis. Kalau kalian membuild Papa ini, non-crit damage udah ketinggian ya. Kalau yang satu ini, kan nggak ada non-crit damage free. Dikasih PM, mantap jiwa. Mantap, so! Thank you.